Yes. Wow, dua. What? Dapat dua, guys. Dapatnya simbang babat kumis, guys. Oke, selamat siang teman-teman sobat. Gacha lagi ya, walaupun ini bukan game Arknights, tapi kali ini kita akan coba untuk gacha lagi. Udah lama banget ya, kita akan coba untuk gacha lagi dalam game Blue Earth TV. Karena sini ada apa? Karena ada Reblit Operator. Bukan minta apa sih, tapi Unique Student ya. Kalau di sini tuh Unique Student, tapi kalau di game sebelah Arknights tuh Reblit Operator guys ya. Oke, kita akan coba gacha, ya. Di sini kalau nggak salah ini perayaan apa ya, second anniversary kalau nggak salah ya, atau mungkin third anniversary, gue lupa guys ya, kayaknya sih second anniversary deh. Oke, kita akan coba guys ya untuk gacha, let's go. Ada Unique Kazusa Band sama ada Yoshimi Band. Jadi ini temanya tema-tema kayak band-band gitu lah guys ya, kayak K-On gitu ya, kayak anime K-On kalau kalian tahu, kira-kira kayak gini guys ya, tipe-tipe band-band gitu lah ya. Ada aku juga, tapi di sini yang gue paling naik perhatian banget itu adalah kita akan coba untuk gacha kedua ini guys ya, ada Kazusa Band sama ada Yoshimi Band. Oke, okay, kita akan coba guys ya keduanya guys ya, let's go. Disini udah siapin 7000 piloxin. Ini habis karena yang kemarin itu guys ya, yang nggak penting sekali ya. Oke, okay, kita akan coba, let's go. Let's go, apakah kita dapat satu? Minimal satu, kalau tiga budget tuh minimal satu guys. Tulisannya bagus banget guys. Eh, keren banget ya. Oke. Wah, tadi itu apakah buat yang nulis atau gue yang nulis ya itu ya? Bisa terserapi gitu guys. Oke, kita pakai 10 kali pull, let's go. 10 kali pull lagi. Ini kita pindah-pindah ya. Ini kayaknya bukan buat nulis deh. Yes. Wow, dua. What? Dapat dua guys. Yang pertama, dapat siapa nih? Ini bukan nih pasti nih. Ada kamu. Tema-tema camping, bukan tema camping ini. Asli ini tema-tema band, guys. Cuma tema camping. Kita buka lagi ya. Oke, Serina. Haruka. Please. Dapatnya simbang babat kumis, guys. Jadi dong, oh, simbang babat kumis lagi, dapat dia lagi dong. Kita buka lagi ya. Oke, sebelum terus kita coba Kazusa Band, let's go. Wis, satu. Bercanda ini game, guys. Gak dapet, guys. Coba ya, kita bilang ke sebelah, ya. Oke, kita coba ya. Kita pindah ke sebelah, karena di sebelah ini guys, kita bisa dapetin Kazusa Band juga, guys. Let's go, kita coba ya. Kita pindah ke sebelah, guys. Demi Unique Operator, kita all out ya. Scale, oh ini scale besarnya guys, bagus ya besarnya ya. Oke, okay, dua bintang, empat bintang dua. Kalau di sini tuh maksimal tuh bintang tiga guys, yang paling tinggi untuk gacha ya. Gak ada bintang lima guys, gak ada guys. Yes. Biasanya dapat nih, guys, biasanya nih ya. Aduh, cuma satu guys, cuma satu teman-teman. Kita buka lagi ya. Oke, Haruka. Dia ada di tengah bawah ya. Berarti keberapa tuh? 1, 3, 5, 6, 7, 8. Kedelapan ya. Oke, udah skip, Kotori dan please. Dapat Siroha guys. Simbamba bawa tank ya. Simbamba bawa tank guys. Kita buka lagi ya. 10 kali pull lagi, let's go. Kita habiskan semuanya. Dapat lagi. Aduh, cuma satu doang teman-teman. Satu doang lagi loh. Oke, kita buka lagi. 3, 4. Peace. Yes. Yes. Let's go. Akhirnya dapat satu guys. Dapat satu ya. Ya sini Ben, lumayan. Oke, okay, jadi kalau gitu kita buka satunya lagi. Kita buka satu lagi sih ya. Ada dua guys, karena ini ada dua guys. Please, Kazusa Ben, let's go.
Ini kalau dapat guys epic banget ya. Cuma 6000 piloxin doang guys, dapat 2 guys. Wah, ini sedih banget sih. Ini cuma satu doang loh. Sedih banget sih. Kita buka lagi, kita habisin ya. 10 kali pun terakhir. Kita buka guys. Gak dapet dong. Tapi bintang 2 memang mati. Okay. Satu kali gacha ya. Kita buka guys. Ini kalau dapat epic banget sih. Gua nggak ngerti kalau dapat guys. Oke, okay, setelah ini guys, kita akan coba untuk review live studinya seperti biasa ya. Kalau dapat tuh kita akan coba review live studinya guys. Karena gua disiapin satu cafe buat dia ya. Kita akan buka live studinya guys. Oke. Okay. Yes. Habis kah? Masih ada guys. Ini kalau dapat sih gue gak ngerti guys. Kalau dapat ya, sehoki apa gue guys. Oke. Okay. Ah udah habis guys. Aduh. 103 piroxin. Oke. Okay, jadi kali ini ya kita akan coba guys ya buat dapetin ya live 2D dari Yoshimi Band. Kira-kira kayak gimana guys ya? Gua nggak tahu nih ya si Ben apa kayak gimana tuh. Tunggu bentar, cowok. Ini dekat banget dah. Coba ya, kita casan coba ya. Oh, ID Ben. Ada, tunggu ya. Ini karena update baru guys. Yoshimi Ben. Kita masukin Yoshimi Ben ya. Yang kita akan coba review live 2D dari Limited Operator. Ah, bukan Limited Operator guys. Unique student ya, unique student guys. Oke. Okay. Langsung ke 8. Kita kasih lagi satu lagi, guys. Teman-teman ya, 11 teman-teman langsung ya. Oke, okay, teman-teman, kali ini kita akan coba ya untuk all out, bukan all out, guys, untuk dapetin live 2D ya. Live 2D dari Yoshimi Band, kira-kira seperti apa, guys? Kita coba ya. Oke. Okay. Siap? 3, 2, dan 1. Mana ya guys ya? Teman-teman tunggu tuh ya teman-teman. Oke, okay. Dan inilah dia. 3, 2, 1. Unique Operator Live 2D dari Yoshimi Band. Anjay. Anak skin, anak band banget ya. Ini kayak K-On ya, tema-tema kayak K-On gitu guys. Ya. Asik banget guys, sumpah. Ini yang kalimat gua ya, walaupun lah tulisnya biasa aja, cuman Yoshimi Band. Megang gitar dong ya, tapi gua suka BGM-nya guys. BGM-nya gua nilai 10/10 guys. Gokil banget ya. Kita akan coba review. Oh, dia kelelahan karena ini kayak dia tuh kayak sekolah nih guys. Terus school band gitu guys ya. Tema-tema kayak gitu guys ya. Dia school band gitu ya. Main band buat nanti ikut konser musik guys. Itu guys ceritanya guys ya. Oke. Jadi sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Di sini kita dapetin salah satu unique student di dalam game Blue Chip yaitu Yoshimi Band.